Developer. Gede banget suaranya. Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kita sudah menamatkan Granny 1 server update, semua ending dan bahkan tingkat kesulitan ekstrim. Dan sesuai permintaan kalian, bocil-bocil penyembah kakek. Kakek belum ada. Bocil-bocil penyembah nenek gila. Kita akan bermain Granny Chapter 2. Dan pertanyaannya adalah, mengapa di samping nenek ada seekor kakek yang bergantungkan kunci di lehernya, teman-teman? So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay, selamat datang di Granny Chapter 2, atau yang bahasa Indonesianya Nenek Bagian 2. Kita absen dulu, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada Farel, ada Rafael, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada Bocil Thumbnail, ada Bocil Thumbnail, padahal thumbnail ada bener, ada Molana, ada Nixon, ada Prilly, ada Nanang, ada Satya, ada Akbar, ada Putra, ada Adil, ada Bocil Caper, ada Michael, ada Ari, ada Bocil Horror, ada Bocil Granny. Langsung saja teman-teman, kita mulai. Ini siapa kakek ini, guys, ya? Pertanyaan gue itu, guys. Siapa kakek itu, guys? Gue juga nggak tahu. Hanya ada satu cara untuk mencari tahu, yaitu memulai langsung game. Let's go. Okay, karena item-itemnya kita masih buta ya, masih blind play, jadi kita akan main di normal dulu. Kalau nightmare apa? Enggak mau nightmare, serem banget. Kakeknya bolong perutnya, guys. Enggak mau nightmare. Okay. Langsung aja kita mulai, guys. Guys, boleh bocoran nggak? Ada berapa pelarian, guys, di Granny Chapter 2, guys? Ada. Gue main versi PC, by the way. Suara game kegedean, emang iya? Emang kita di mana, guys? Lanjutan Granny 1 kah? Good luck, bang. Woy, ada Bang RD, guys. Bang RD, ayo, Bang RD, bantu. Dikubut lagi pakai bola kastil baseballnya. Oh my god. Hah, 8 pelarian. Ada 3, kata Uzumaki. Oh my god, ini creepy banget, cuy. Hah? Ih, Granny bisa naik mobil? Hah, Granny bisa nyetir? What? Suaranya kegedean. Oke, gue kecilin dikit suaranya, guys. Tes, masih kegedean gak suaranya? Ada sebuah rumah. Apakah rumah di Granny 1? Tuh, telat menyerang. Iya, gak telat. Loh. Day 1. Oh my god, kita ada di sebuah kamar lagi, tapi kamarnya kayak gubuk ya. Oh my god. Guys, bang, suara gamenya kegedean. Oh, bisa ngumpet. Enak nih kalau di PC, guys. Gak apa-apa, guys, biar kalian meninggal semua, guys, kalau kena jumpscare. Oh, crowbar. Alright, cepet-cepet ya. Gue gak tahu jalan sama sekali nih, guys. Kita cek-cek jalan dulu, teman-teman, ya. Ulala. Ada sesuatu tadi gue lihat. Lah, airnya ngeblok. Awas, ada buaya. Guys, sebentar. Sebentar, sabar guys. Ini ada kapal, bisa kabur pakai kapal kah? Wait. Anak kecil jangan nonton ya, serem nih. Oh, suara. Ini tempat apa ini? Anjir, tempat penyiksaan, cuy. Weh, jangan bilang itu mau. Ah! Oh
Megat kakek-kakek cuy. Anjir baru mulai loh. Jangan bilang itu mengeluarkan suara. Tempat penyiksaan. Lah kok bukan nenek ya? Bang, ke atas ada shotgun. Sebentar-bentar, tergur cepat guys, ini tempatnya sempit banget. Aduh, ada CCTV lagi. Wah, apa nih? Ah, door lock. Door lock buat apa guys? Door lock guys. Sebentar-bentar, gue pakai teori umpan lambung ya. Coba gue umpan lambung sini, drop. Oke, pasti bunyi tuh. Oke, gue ngumpet sini dulu guys. Apakah mereka akan kesana? Ada step, ada step. Nenek, 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 ada dua, setannya ada dua. Yang kakek mana? Kakeknya mana? Gue ke atas, gue ke atas. Kakeknya mana? Cari item guys. Botki, botki, kunci kapal. Kunci kapal, gue terusin dulu deh. Kok ada radio sih? Aduh, aduh. Ya, ayo dia ke atas guys. Ya, dia ke atas guys, gue panik guys. Gue kesini aja deh. Kok ada suara ini sih, suara lagu. Oh my god, kita dimana guys? Tempat apa ini? Aman gak di sini? I need a wrench. Oke, di sini butuh wrench. Botki, botki udah pasti itu perahu. Berarti kita bisa kabur pakai perahu ya, botki. Guys, gue dapat botki, guys. Botki. Kakinya joget, ah. Kaki bisa joget. Aduh, ini kayak Granny 3 ya, ada si kakek ya. Ada item tuh di situ. Wah, ada item di situ, siapa itu? Wah, that's something, bro. ATP kok gak tahu itu item apa. Grafiknya bagus ya yang di ini ya. Itu hijau-hijau apa cuy. Wih, ini kayak sus nih. Guys, itu mengeluarkan bunyi gak? Itu hijau-hijau apa men? Oh my god, peluru shotgun teman-teman. Peluru shotgun, boat steering wheel untuk menyetir kapal. Oke 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 oke. Bang, cek lemari ya, seperti biasa cek lemari teman-teman kalau di Granny ya. Oh guys, butuh apa aja buat kabur dari kapal guys. Aduh ngeri banget, gue ada dua loh iblisnya loh. Glass fuse. Aduh bunyi dah fix ini. Gue taruh sini dulu dah. Ah! Aduh kakeknya muncul dari anta beranta cuy. Duh, susah banget sih, ada dua setannya. Siapa yang udah namatin game ini? Ada dua loh iblisnya. Butuh bensin, butuh bensin. Bang, mode apa? Mode normal aja udah susah banget, men. Perlu setir, bensin, sama kunci bot. Aduh, udah pincang kita, guys. Udah pincang, teman-teman. Pelajari dulu, Bang Winda. Iya, pelajari dulu nih. Makanya aku mainnya di normal, guys. Ini apa sih? Door lock. Coba deh, coba deh. Ini kan, ini kayaknya mengeluarkan bunyi deh, guys. Kayaknya ini mengeluarkan bunyi deh. Gue kabur, gue kabur, gue kabur, gue ngumpet sini cuy. Aduh, mereka turun, mereka dari sini, mereka dari sini. Aduh. I see you. I see you. Aduh, di geng bang fix gue ini guys. Yah, ampun guys, ampun ampun dah. Gimana caranya gue kabur dari dua iblis sekaligus? Eh, ulang dulu nggak sih, ulang dulu nggak sih guys? Door lock buat nguncin pintu. Ulang dulu gak sih? Masa baru mulai udah D4? Ulang dulu, setuju gak? Gila loh, zombinya dua. Ulang dulu atau berjuang langsung guys? Yaudah deh, gue berjuang sampai tetes darah penghabisan deh ya. Ntar kalau mati kita tinggal ngulang guys. Ini sih susah banget men. Coba-coba gue pancing sini. Tempatnya sempit banget. Door lock untuk kunci pintu. Aduh, dia lihat gua enggak di sini. Dia ngelihat loh, ih najis banget sumpah, enggak asik ya. Ya, gimana caranya? Wow, bullshit. That's bullshit. That's fucking bullshit, bro. That's bullshit, man. Door lock untuk kunci Granny di dalam ruangan. Yaudah kita lihat animasi game overnya dulu deh guys. Kita lihat animasi game overnya dulu guys. Jangan ngulang, jangan ngulang, jangan ngulang. Kita belum lihat matinya guys, ending mati cuy. Tapi gua akan berjuang nih, tetes darah penghabisan guys ya. Darah terakhir nih. Kayaknya gua ngumpetnya harus di sini kali ya ngumpetnya.
Ngumpetnya kayaknya di sini, guys. Kalau di situ dia ngeliat gua, guys. Ada turun, dia turun. Oke, dia diam dulu. Ada. Anjir, si kakek ini sumpah dah. Dia kan lagi. Kalem boy, emang gua kalem. Kalem, emang gua kalem aja guys. Tetes darah penghabisan ya. Jangan ngintip bang. Ya sabar sabar. Tadi ada pintu yang gua buka, kayaknya gua belum ke situ guys. Wah gila, kita ngelawan dua sekaligus men. Gelap banget lagi tempatnya, masa mode normal udah gelap begini guys? Biasanya mode ekstrim udah yang gelap. Ya! Bunyi, mantep, mantep banget. Oke, di situ bunyi ya lantainya guys ya. Oh my god, kita dikurung di. Wah, ini guys animasi meninggalnya guys. Wah, ini sadis ya, anak kecil jangan nonton sih. Kita dikurung di ruangan yang penyiksa. Ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk, coy. Oh my god. Oke, gua tahu guys. Gua punya ide ya. Lihat guys. Jadi kita pancing. Kita jangan ngintip ya pas mancing ya. Ah, bacot, skip aja. Kita pas mancing jangan ngintip sama sekali. Si kakek matanya jeli sekali, guys. Tajam sekali, coy. Oke, zero dead. Kali ini zero dead, guys ya. Gua udah tahu. Itemnya tadi buat kapal ada kunci, ada setir. Oke? Bang, alatnya bisa buat ngejebak kakek. Gimana caranya ngejebak kakek? Sabar, cek di sini dulu. Di tempat perahu kayaknya ada item nih guys. Wah random, wah ini apa? Wah random lagi guys, itu butuh padlocki. Random lagi itemnya teman-teman ya. Kurang asem nih game. Gini amat dah game kesukaan bocil dah. Ya gue pancing dulu, sabar jangan nengok. There you are. Nengok sini dikit boleh lah. Itu siapa tuh? Kakek, jangan. Nenek. Go. Cek item di sini ada item kayaknya. Enggak. Aduh kok enggak ada sih, beda ya itemnya ya? Ini serem banget fotonya. Ke atas, kita belum ke atas loh. Guys, ke atas, guys. Enggak ada item. Oven. Ha, stun gun. Menjijikan. Stun gun GG gak? Granny! Aha. Kejar! Bisa diambil lagi pelurunya! Oh my god, satu menit! Go, berandu. Oke, map, daging, door lock, kumpulin semua item di sini guys. Daging, door lock. Kumpulin semua cuy, GG cuy. Door lock buat apa tuh, gua gak tahu tuh gunanya tuh, door lock tuh. Ambil semua item, oh ada jalan rahasia di sini guys. Gila, OP banget senjata ini. Oh, apa itu? Can I get that? Gak bisa. Satu menit, guys. Ini apa? Cutting player! Gua kangen sama cutting player! Ambil kunci di kalung kakek, hah? Gak bisa! Loh ini? Yah, hilang! Lah, daging buat apa daging? Hilang! Ini apa? Ini bisa nih. Nice, bisa dicongkel-congkel nih. Nice banget guys. Ada apa ini? Item. Harus cepat. Yes sir, door handle. Buat apa nih door handle nih? Bang, naik helikopter ya, sabar satu-satu dulu guys. Gua masih gak tahu kabur-kaburannya guys. Dan jangan lewat situ. Lewat situ sandwich. Door handle untuk apa? Hah, door handle pintu utama. Udah kabur pintu utama juga di game ini. Ya udah. Ini loh, Demiaro.
a piece of picture. Satu. Kejang-kejang lu, Nek. I need security key. Gila, OP banget senjata ini ya. Hoki kah gue dapat senjata ini, guys? Orange, obeng, obeng. Ini apa? Oh, bisa dibuka juga. Weapon key, weapon key. Eh, weapon key kayaknya kita udah lihat deh. Kayaknya kita udah lihat deh, weapon key tadi di mana ya? Tinggal kakek-kakek cari kakek. I see you. Ah! Oh, kuncinya, kuncinya, kuncinya. Ini mesti diambil. Security key. Kumpulin itemnya, kumpulin itemnya, kumpulin semua item, guys. Kumpulin semua item, guys. Cepat, 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 cepat. Kumpulin semua item di bagian sini, sini, sini. Lah kok hilang dagingnya? Kumpulin semua item-item yang kelihatannya penting di sini. Security key buat apa? Nah, ini apa nih? Hah, foto, foto nambah nyawa kah? Bukan itu security key yang mana? Oh, yang tadi. Lah yang tadi. Ini. Oh iya ya ini ya. Aduh, bunyi-bunyi. GG Gaming, GG guys, kalian GG GG GG. Oke, sabar 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 sabar. Tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Oh, ada tangga, ada tangganya apa? CCTV, CCTV. Botki, botki. Perahu kapal, perahu kapal, nice. Mancing dulu, guys. Perahu kapal, let's go. Tenang, gue veteran Granny 1 Extreme. Gila, OP banget senjata ini, men. Senjata paling OP. Oke, botki, gue dapat botki. Botki. Harus ini semua item-item. Tinggal kakek, kakek, awas kakek, kakek. Di mana sih kakek ini? Yang kemana nih? Oh, ada lagi. Ini keluar, guys. Ah, crowbar, crowbar, crowbar. Bang, pendatang baru. Iya, lo pendatang baru. Coba kita ke tangga yang tadi ya. Apakah ada sesuatu di tangga tadi? Cek dulu. Tekan F. Oh, ini bisa turun situ kah? Something blocking inside the door. Eh, handwell, handwell, handwell. Bisa kah? Ini lantai bawah kah? Handwell. Handwell buat apa handwell? Itemnya banyak banget, gue udah kumpulin koleksi item banyak banget, guys. Tinggal kalian kasih tau gue gunanya apa. Handwell buat pintu depan, oke, okay, thank you Bang Erdi. Bentar, sebentar, sebentar. Ini apa? Oh, apa ini? Something is missing here. Something is missing here. Matiin CCTV emang bisa. Bang, videonya bang kabur lewat helikopter. Sebentar, sebentar. Gambar, oh gambar foto yang tadi. Oh, yang foto tadi ya. Ini sebentar. Jangan bilang gue bisa tembak kesana, coba ya. Bisa, guys. Kayak di Granny 1, guys. Cutting player. Di mana cutting player, coy? Cari cutting player, guys. GG, 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 GG. Apakah gue bisa turun lewat sini? Ah! Oke, reload dulu, reload, reload. Gue gak bisa diambil, cuy. Ya. Ya, kok hilang sih? Ya, pelurunya mana, boy? Oh, udah. Oh, udah gue ambil, udah gue ambil. Pelurunya udah gue ambil. Sabar, sabar, guys. Sabar, guys. Sabar, ya. And well. Ha! GG, 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 GG. Oke, item gue banyak banget, guys. Item gue banyak banget, guys. Koleksi item gue banyak banget, teman-teman. Oke, sabar, sabar, sabar. Guys, weapon key dulu gak sih? Kalau gak salah ada weapon key tadi. Sini gue taruh bawah dulu. Taruh bawah, taruh atas nih, gak apa-apa. Lalu ambil weapon key. Tadi di mana weapon key gue ya? Perasaan gue dapat weapon key dah. Guys, gue perasaan dapat weapon key dah. Di mana ya? Dalam laci. Di belakang rak buku. Oh, bukan, bukan weapon key-nya. Itu kan boot key and wheel. Belum diambil di lantai mana? Di laci kamar. Oh my god. Oh, laci kamar yang ini. Aduh, sorry guys, gue masih bingung-bingung ya jalannya. Laci. Oh, ini ya, ini ya. Security key.
Oh, yang ini kamar yang ini nih. Lah, apaan tuh? Aduh. Ah, ciluk, Bang. Orange. Ini apa? Oh, ini juga, guys. Ini juga. Coba gue drop bawah ya, Ya ampun, senjata gue enggak keambil, boy. Mati gue fix. Ini di mana lagi, cuy? Cuy, ini di mana, cuy? Senjata gue lupa kelupaan ambil, cuy. Aduh, orange buat apa ya, orange? Please, jangan ada kakek. Please, gue mau ambil senjata gue. Please, jangan ada kakek. Gue mau... Gila, gelap banget, cuy. I see you too, man. Telat ke bangga? Kita juk, cepet. Semoga gak ada nenek. Gila, sulit banget loh kita. Nice banget, guys. I see you too. Lalalalala. Kesetrum lo ya. Enak banget nyetrum mereka. Oke. Weapon to kito. Nah, itu weapon to kito. Coba ya, kita buka yang dibalik rak buku. I see you too. Lalalalala. Nice, guys. Nice. Let's go. Shoot. Bisa 2 peluru, GG. Mampus, senjata gua 2 sih. Udah sih. Kita bebas nyari item nih, guys. GG enggak sih, guys, ini? Bebas nyari item nih kita. Wah, ini nih. Ini apa nih? Pet Loki. Bentar, nih sandwich posisinya enggak enak, guys. Sabar saya. Oke, gambar. Helikopter manual helikopter. Oh my god, banyak banget sih ini game itemnya. Sebentar, ini pintu utama ya? Butuh pet Loki. Buat apa ini? Save key. Kakek, lu jaraknya gebuknya jauh banget sih, kek. Bang, coba kabur dari pintu utama, bang. Gak tahu item-itemnya apa aja, cuy. Aduh, jatuh lagi shotgun gua. Crowbar, kita butuh crowbar. Di mana crowbar, guys? Aku butuh crowbar. Aduh, gua harus mancing mereka dulu, boy. Apa peluru shotgun tuh? Aduh, I need the shotgun tuh. Gue butuh crowbar, banyak yang belum diambil item-itemnya. Santai, jangan panik, santai, kalem. Oke, satu turun. Siapa tuh yang turun? Ya, anjim lah, kok dia ngeliat gue lah. Bisa-bisanya loh dia ngeliat gue. Di geng-beng nih gue. Ya. Anjir, ini gak adil banget, men. Gak adil banget, cuy, granny 2-2 setan yang... Oh, shit. Guys, ada yang udah tamat belum sih ini? Granny 2 penjahat loh, kakek dan nenek loh. Bawa nenek atas kakek, gimana mau kabur, cuy? Langsung naik, emang aman, Bang RD, yakin? Ini nggak aman deh langsung naik gitu. Coba gue panik sekali lagi, guys. Ayo, guys, kita harus minimal satu ending lah hari ini lah. Oke guys, gue punya orange buat apa? Orange dan item-item lainnya, cuy. Orange, daging, hand wheel. Tunggu, nanya Bang Eri dulu, guys. Hand wheel buat apa, hand wheel? Hand wheel pintu utama. Enak gak rasanya di shotgun?
Oke, pintu utama. Aha, aha, mamamu, aha. Door handle, ah, ini kayaknya udah kemungkinan pintu utama nih, guys. Coba ya. Pintu utama yang listrik-listrik ini. Yaudah, gue kumpulin deh, guys. Stun gun gue mana? Stun gun kayak gitu, guys. Aduh, apa sih, kayak ngalangin aja dah. Handwheel juga katanya pintu utama. Handwheel, ayo, cepet. Dah, gue taruh sini. Tapi listriknya ngilanginnya gimana coba? And I need my stun gun, man. Foto. Udah semenit belum? Oh, kayaknya udah, bro. Suara apa lagi tuh? Kok ada suara di luar dah? Guys, kalian main Granny 1, lihat kan episode Go Granny 1? Lihat kan episode Go Granny 1? Itu kok ada laba-laba kepala nenek tapi kecil. Dan ini kecil, di Granny 1 gede. Apakah jangan-jangan laba-laba kepala nenek ini adalah laba-laba kepala nenek yang di Granny 1 yang di sewer? Tapi kok di Granny 1 dia gede, di Granny 2 dia kecil. What a plot twist, man. Plot twist gak sih kayak gitu? Plot twist gak sih, guys? Crowbar, cutting flare, crowbar. Itu masih bayi, iya. Kalau masih bayi, guys. Kalau masih bayi harusnya Granny 1 dong. Ya gak? Kalau masih bayi harusnya Granny 1 dong. Nah, harusnya kan ini Granny 2 masalahnya. Kenapa Granny 1 yang gede, Granny 2? Apakah alur ceritanya mundur? Wait, sambil nyari jalan lagi, guys, ya. Ini ada foto, gue ada foto. Itu apa? Itu yang gak perlu. Oke, sini lo. Mampus lo, emang enak lo, Kostrom. Oke, foto bawa ke atas. Tempat yang naruh foto. Ingat gue. Tenang. Gue ingat gue. Ini apa? Orange buat apa, orange? Ini, gak takut gue sini. Orange buat lantai berapa? I see you. Orange buat lantai berapa, guys? Orange? Pintu utama juga, serius? Oke, udah gue kumpulin barang-barangnya ya, tuh. Tuh, barang pintu utama tuh. Katanya ada yang bilang barang pintu utama tuh. Nah, kita ke atas lagi, ke atas. Ada item yang belum gue explore gak? Kayaknya udah semua deh, guys. Udah semua gue buka-bukain deh. Udah, ruangan ini juga udah nih, safe key, butuh safe key. Ini apa, ini udah belum? Udah juga loh. Ini ke atas nih. Tuh, foto 2. Naik ke lantai atas, oke, naik ke lantai atas. Lewat sini. F. Bang, keluar lewat mana? Gak tahu, gue juga masih gak tahu, guys. Kalau gue udah namatin sekali, gue ada gambaran, ini belum ada gambaran. Nah, ini pintu gimana cara bukanya lagi? Peluru shotgun. Aduh, ini gak bagus sih, guys. Coba aku taruh ya. Oh my god, bisa, guys. Ini mah foto si kakek. Terus gimana cara gue turun ya? Jatah gue dimana, guys? Stun gun gue dimana, guys? Ini gak bagus banget sih. Stun gun gue? Please cari stun gun gue. Shotgun aja gak apa-apa. Shotgun, I need my shotgun. I need my stun gun juga, gak apa-apa. Nek, sini, Nek. Nek. Nenek. Ini apa sih? Mana, mana, men. Ada lagu loh. Keren loh ada lagunya, guys. Mampus, jatah gue ada double nih. Macam-macam gue tembak ya. Ini apa? Glass wus buat apa? Glass wus. Cepat, ada kakek. Glass wus. Aduh, gue gak suka nih, gelap banget nih.
Kumpulin glasswus, helikopter. Oh, foto, bawa foto lagi cuy. Oke, glasswus buat helikopter. Helikopter di atas ya. Oke, ada itemnya yang gue kumpulin guys. Glasswus buat di atas misi foto. Oh, misi foto, yaudah gue mulai sortir item ya. Gue mulai sortir item guys. Nah, taruh sini. Cepet. Foto kakek teman-teman. Oke, di sini udah semua ya. Ini udah gue buka semua guys. Nice, kita butuh crowbar sama cutting plare. Selamat dah nyari crowbar sama cutting plare dah. Senjata gue please. Oh my god. I see you. Sabar guys. No, dia balik belakang. Aduh, day 4 guys. Gue butuh cutting player. Crowbar di mana sih cutting player sama crowbar? Emang anak slidernya dapat item buat ke helikopter bang. Crowbar di tangan si kakek, emang iya crowbar di tangan si kakek. Oh no, udah jauh banget nih. Gua item banyak banget gua kumpulin loh. I need my weapon, man. Lah kok stun gun gua hilang? Stun gun gue di mana ya? Itu tuh, lah stun gun gue di sini. Ini sini. Ayo cepet cari item langsung abis ini ya. Crowbar ada di kakek yang pegang. Sebentar guys. Bocil bubar menyerang kah? Guys, lanjut. Sabar. Gila, nyawa gue tinggal berapa nih kira-kira ya? Aduh, pada kesini dong, please. Oke, ini dia, nenek. Oke guys, cari, muter, fokus cari barang guys. Di sini udah belum? Ini udah gue explore belum? Ini nih, crowbar-nya tuh di mana ada crowbar? Cek kata... Tunggu, kata Bang RD apa tadi guys? Cek rak dapur lantai 2, crowbar. Rak dapur lantai 2, crowbar, kata Bang RD. Oke, gua akan ngecek, sabar. Dapur... Aduh, gua denger suara-suara gak enak guys. Oke, sabar ya. Lantai 2 ya? Nih ya, lantai 2 ya? Gak ada Bang Erdi. There you are, oke nih. Setidaknya dia ngomong-ngomong ya kalau ada ini ya, kalau mau nyamperin kita ya. Oh my god. Oh my god, crowbar dari tadi yang kita cari-cari cuy. Sebentar, nenek udah hidup belum? Bener Bang Erdi guys, nenek udah hidup belum? Guys, nenek udah hidup belum? Oke, gue ada dua crowbar. Ini dia, nenek, mati dulu nenek. Sekem, berak, anjir, bocil yang bilang crowbar ada di tangan kakek. Go. Oke, satu di sini guys. Gasolin buat apa gasolin? Gasolin guys. Harusnya gasolin untuk kabur lewat mana? Pintu utama bukan? Ini ngapain? Ini gue butuh crowbarnya bro. Bro, crowbarnya belum selesai bro, kan ada di bawah ya. Aduh, ini gak enak banget dah posisi. Aduh, ya ampun, udah hidup fix dia. Aduh, gak bagus nih guys.
Gue ngandelin stun gun gue banget, men. Duh, kok gue jadi panik gini ya? Gue jadi keder gini ya? Duh, gue mau kemana sih, guys? Gue bingung, guys. Stun gun gue mana sih? Aduh, gue sini aja deh. Stun gun gue mana, guys? Bang, di bawah stun gun-nya. Pusing gua, cuy. Aduh, nyawa terakhir ini. Gua mau buka ini, apa nih isinya nih? Bisa guys. Ambil shotgun atau stun gun lah. Last nyawa guys. Kendaraan apapun pakai gasolin. Itu siapa tuh? Oh, dua. Ya, kok dia ngeliat gua sih? Ya ampun. We want to play. Ay. Cepat. Duh, kakek mana ya? Cari kakek dulu, guys. Lah. Kek. Kok kakek, dia gak bisa denger ya, kakek ya? Kakek dipancing gak datang ya? Bawel tuh suara kejang-kejang. Oh, kakek gak bisa dengar. Nice, ini posisi aman sih harusnya. Go. Cepet buka, ini apa, guys? Cutting players, tunggu, cutting players tadi buat apa ya? Ada yang inget gak? Cutting players tadi buat apa, guys? Sabar. Cutting players ada yang inget gak buat tadi apa, guys? Ada yang inget gak tadi cutting players buat apa? Sebentar, gue inget-inget dulu ya, sebentar, sabar. Potong kabel di atas, bukan rantai, potong kabel. Ah, emang buat rantai. Maju lu berdua lu. Buat di atas yang ruang, iya ya, ruang rahasia, ruang saya, ruang masuk ke dalam. Let's go. I see. Aduh, anjir. No! Ending baru, guys. Apa ini? Mau diapain? Guys, lihat, guys. Guys, itu apa, men? Kok ada gurita sih? Kok si Granny melihara gurita? Guys, ini Granny, ini setan, monster, mutan, atau apa? Kok dia melihara gurita, krakens sebesar itu, men? Peliharaannya. Wah, sumpah sih nih, guys. Ini ketiga nih udah jago banget gue, parah banget. Udah hafal semua, men, barang-barangnya, men. Lihat, ini gue bantai-bantai nih. Dua kakek nenek gue bantai-bantai nih, guys, ya. Lihat guys, mekanik gue nih. Lu beraninya pas gue masih gak tahu item, ya. Sekarang gue udah tahu item. Gue goreng-goreng, lu. Ini gue umpan lambung dulu, lu, ya. Sini lo, lihat guys, udah kayak gini, guys. Sabar. Nah, itu kakek. Neneknya mana? Nenek. I see you.
Ulang guys. Mumpung masih awal ulang dulu ya. Mumpung masih awal ulang dulu guys. Speedrun. Oke, abis ini gue speedrun nih. Kadang-kadang tuh mereka datangnya bareng, kadang-kadang sendiri. Jahanam emang nih kakek nenek siluman. Ulang. Mumpung masih awal guys. Mumpung masih awal ulang dulu ya. Ulang. Oke, ini berhasil nih guys. Kita kabur dari pintu utama aja deh. Setuju nggak? Nggak bakal 3 jam nih. Kita kabur dari pintu utama guys. Wrench, handwell, door handle. Ya kan? Wrench, handwell, door handle. Apalagi? Kasih tau dong, bocoran dong. Safe key, butuh safe key. Crowbar, Bang Erdi crowbar. Padlock. Oh sama ya, kayak Granny 1 ya. Sabar, siapa tau di sini ada item ya. Gue cek dulu guys, siapa tau di sini ada item guys. Duar, oh emang lah. Tadi kayak ada item di situ ya, kok jadi gak ada ya. Cepet. Ya, cutting player mutusin arus listrik. Oke, siapa tuh? Kakek. Kakek terus. Waduh, mereka datangnya. Bacot. Atas lu guys. Aduh, fotonya jatuh lagi, kocak. Ya, gak ada senjata kok tadi. Ya, kagak ada senjata lagi. Tadi ada senjata. Sabar. Helikopter key, kunci helikopter. Beda lagi itemnya. Aduh, gue butuh stun gunnya guys. Stun gun yang paling OP, men. Oke, ini butuh security key ya. Spark plug buat? Gue taruh sini aja guys. Spark plug buat? Buat kapal, oke buat kapal. Bentar, sabar. Sabar guys. Cek item dulu. Aduh, kosong kelompong itemnya lah. Oh, gue umpan situ bisa gak? Sabar guys. Di sini ada item tadi. Let's go, stun gun is back bro. Sabar, jangan sombong dulu. Ini ada foto. Dia bisa kesini gak sih? Peluru gue balikin woy. Kumpulin barang. Aduh, nih orang ngalangin aja dah. Oke, kakek, kunci di kakek, kunci security di kakek. Berburu kakek. Ih, itu serem banget sumpah. Berburu kakek. Oke, kamu di mana, kek? Istrimu udah mati, kek, nih. Oke. Muncul, kek. Shotgun, weapon key. Oke. Yaudah kek, aku cari di atas kek ya.
Kalau kamu nggak nongol, aku yang cari kamu, kek. Sambil aku nyari-nyari item di rak ya. Kosong melompong. Gak ada barang sama sekali, kakek. Kek lagi nongkrong di mana, kek? Nih, kek. Oh, dia rupanya yang dia masuk ke sini buat buka-buka CCTV rupanya, guys. Double kill. Triple kill, quadra kill, penta kill. Gege enggak? Gege enggak? Tuh gua bilang gua goreng-goreng, cuy. Eh, kunci lu sini balikin, woi. Balikin badan lu, nah. Ah, cakep. Nah, cakep banget lo ya. Cakep banget lo. Oh, dia yang mantau CCTV, guys. Oke, oke, ke atas, atas. Go, atas, nice. Let's go. Ini bisa turun situ, jalan tembusan. Ini crowbar. Aku mencintaimu, crowbar. Boat key, oke. Kunci kapal, nice. Kunci kapal, guys. Kunci kapal. Sabar satu, itu ada item apa tuh? Wih, itu ada item, cuy. Gue gak lihat, anjay. Bang, si kakek suka ke bawah. Iya, bener. Gue buang-buang sini, guys. Nah, item-item gue buang-buang situ ya. Oke. Tadi item dewa gue mana? Yang aku mencintaimu tadi mana? Yang tadi gue bilang aku mencintaimu di mana tadi? Oh, ini nih. Crowbar, aku mencintaimu. Man, ini bullshit banget, bro. Come on! Nice! Udah hidup belum dia? Udah hidup belum mereka? Sabar guys. Mekanik aja bos, langsung! Sini! Mana mereka? Oke, gue punya crowbar. Gue punya kunci kapal. Gue punya setir kapal. Oke. Berarti yang akan gue lakukan adalah mencari mereka terlebih dahulu. Suara air dari mana deh? Suara air deh. Oh. Wait, sabar guys. Bang, coba kabur lewat kapal. Iya nih, item kapal kita udah banyak nih. Oke, yang penting dia mati. Gue cari di sini. Kakek nggak ada. Aduh, duct tape buat apa, bro? Duct tape buat apa, guys? Ada yang tahu nggak duct tape buat apa? Cari mereka dulu, bang. Iya, cari mereka dulu. Pingsankan mereka dulu. Satu menit sangat berharga, men. Di ekstrim 15 detik aja berharga, apalagi 1 menit. Ah, buat helikopter, aduh banyak banget option kaburnya. Gue sampe bingung, men, mau kabur dari mana. Kek, kamu di mana, kek? Duct tape buat helikopter, oke, sabar, masih ada satu. You are there, ya. You are dead. Dead of the dead. Of die. Sabar guys. Gua ini orang idiot banget sumpah. Megang item cuma bisa satu, kocak banget. Aku mencintaimu, crowbar. Crowbar, I love you, crowbar. Crowbar, I love you so much. Safe key, oke, safe key, sebentar. Safe key tadi, ada yang ingat gak safe key di mana, guys? Ada yang ingat safe key di mana tadi, teman-teman? Ada yang ingat gak safe key di mana? Buat buka safe key. Kamar depan pintu, rak buku. Bukan rak buku, itu weapon key. Di ruangan depan pintu utama. Oh iya, bener. Yes. Yes, sir. Sini lo. Satu lagi gue cari sini. Oke, udah hidup, kek. Ah, itu dia. Oke, go. Safe key gue mana tadi? Oke, go. Ini. Apa ini? Cutting player. Sebentar, jangan bilang, pintu utama dengan crowbar.
Kita bisa buka kayu-kayunya kayak di Granny 1. Padlocky? Door handle! Padlocky, door handle, ini gerbangnya gimana bukanya cuy? Oke, okay, I need my... Oke, okay, cutting player itu ada di atas ya. Cutting player ada di atas, teman-teman. Hah, cutting player bisa dibuka di atas juga? Sebentar, sabar, sabar, sabar. Ya, emang di atas ini kan? Sabar ya, sabar lo guys. Lalu gue fokus dulu guys ya. Nah di sini kan cutting player. Ay 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 ay. Oke, barang-barang bot gue turunin, barang-barang bot gue turunin. Ingat guys, barang-barang bot di WC ya. Apa sih? Barang-barang bot di WC, ingetin guys. Jadi kita ada option nih. Dak. Wih, mati nih istri lu, mati ya. Lu sedih ya mati istri lu ya. Oke, ingetin ya, barang-barang bot di WC. Duct tape buat pesawat, berarti di atas. Bang, easy gak? Easy, 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 belum mati gue nih. Oke, barang-barang itu di atas, duct tape, foto. Lukisan. Lukisan. Lukisan bawa ke atas. Di lantai 2 tadi ada lukisan juga teman-teman ya, kalau gak salah ya. Seru banget, gila. Deg-degan anjay. Oke, turun, turun, cepet, 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 gue butuh, butuh. Oh, ini ya. Oh, itu jangan-jangan bisa rantainya guys. Jangan-jangan rantainya bisa dibuka pakai cutting player. Berarti cutting playernya bisa dipakai buat dua kali. Lukisan helikopter, bang. Oke, 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 oke. Gue coba ya, gue coba. Ini bukanya gini dulu, caranya gini, guys. Tembak. Nah, buka. Cutting player. Let's go, guys. Cutting player. Matiin listrik di belakang lukisan, ha? Wait, wait, gue akan mekanik dulu. Di sini kurang dua lukisan ya. Dua lukisan, teman-teman. Berarti gue akan pancing sini, bisa nggak? Nah, mereka udah hidup, mereka pasti udah hidup. Neneknya dulu, cari neneknya dulu. Ah, itu dia neneknya. Nenek. Lalu gue mau cutting player di sini dulu deh, cutting player di sini dulu deh, cutting player di sini dulu ya. Eh, di sini bukan sih cutting player? Kayaknya bukan di sini dah. Eh bener loh. Eh bukan di sini cuy cutting player. Bukan guys. Lah ini ada helikopter key. Helikopter di atas. Oke, helikopter di atas. Di mana tadi cutting player? Di atas ya, di atas tahu. Yang di bawah ada juga yang kabel gitu. Di belakang foto merah kayak kabel gitu bentuknya. Bentar, kakek, kakek, kakek awas. Balik lukisan oranye. Oke, oke, oke. Sabar, sabar guys. Nah, itu helikopter key udah pasti helikopter dong. Stun gun gue mana? Brother gue, brother stun gun gue mana? Stun gun gue mana? Brother, itu brother paling paling best friend kita stun gun guys. Cepet cepet, keburu hidup coy, keburu hidup coy. Keburu hidup guys. Mari sini, sini. Oke, ini apa ya? Item apa nih ya? Wait, are you kidding me? Are you kidding me? Sebentar guys, sebentar guys. Gua otak gua gak bisa mencerna semua ini, man. What? Nosferatu, guys. Nosferatu, sebentar. Nosferatu, the king of the Dracula. Guys, sebentar, gua tanya baik-baik, guys. Dracula atau Nosferatu terkenal dari Transylvania ya. Dan itu adalah salah satu makhluk mistis yang paling kuat, teman-teman. Serius, makhluk mistis paling kuat di dunia. Pertanyaan gue baik-baik ya. Kalian jawab baik-baik. Kenapa seorang Nosferatu dikurung di sini, dirantai oleh sepasang nenek kakek tua mengerikan? Dan kenapa seekor Nosferatu bisa kalah sama Granny? Pertanyaan gue itu, men. Masa Nosferatu, raja dari segala makhluk-makhluk mistis, kalah sama Granny, coy?
dan dia mati dikurung menyimpan door handle. Apakah kakek dan nenek sangat kuat, overpowered? Gila loh, seekor Nosferatu kalah loh. Ke counter ya dia? Eh, by the way, stun gun gue ada yang ingat gak dimana stun gun? Di sini ya, stun gun gue di situ ya? Stun gun gue di situ ya? Stun gun gue di mana? Lupa anjir. Sabar, sabar. Oh, gini aja, gue punya ide. Harus ini. Di sini aman deh kayaknya, guys. Terus itu. Terus cutting players. Gila, seekor Nosferatu kalah lo sama Granny lo. Dan gua akan pancing sih. Wah, dia deket sini, bro. Lu ngapa ke situ dah lemparnya dah, kan gua ke depan ya. Sumpah cacat banget. Di najis banget sumpah. Nah, mereka bakal ke situ dong harusnya. Mereka ke situ, tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, go. Hey! Guys, stun gun gue mana, guys? Stun gun, gue butuh stun gun, guys. Gasolin buat. Lah kok dia di sini tiba-tiba? Oke, kita butuh ini ya, cutting players ya. Nah, kakeknya kayaknya di ruang sekuritas deh. Pancing situ. Ini lama banget sumpah kalau duduk di sini. Oke, cutting player di balik lukisan merah ya. Ini kayak lu pikir gue takut kayak. Keluar lu kayak. Ini CCTV nyalain ayo. Ayo kayak sini, gue di sini. Ini kayak ayo kayak. Gue cari lu. Mampus lu ya. Ngapain lu buka-buka CCTV ha? Sini neneknya juga sekalian, double kill. Oke, ingat posisi stun gun. Turun. Cutting player. Door handle buat pintu utama. Gimana guys? Lanjut bang, gas kata coming ya ini. Lanjut. Balik lukisan merah. Ini kah? Itu hitam. Cepet, waktu gua gak banyak. Lantai 2 ya? Lukisan merah. Ini, lukisan, Slendrina lu. Mana sih lukisan merah? Kagak ada. Mana cu? Udah cek ini belum? Ah, helikopter manual! Belum gue cek. Mana sih lukisan merah? Kagak ada lukisan merah. Lantai, oh di atas! Sini! Oh ini guys! Nice! Oh, what happened? And then what happened? Jangan-jangan listriknya? Guys, padlocky. Foto. Ini gue belum cek. Door lock. Aduh, door lock buat apa tadi ya? Orange pintu utama ya, orange ya? Orange pintu utama ya? Padlocky, sebentar ya, sabar. Apa lagi ya orange? Di WC bang, di WC. Door lock pintu. Sabar, mereka udah pada hidup.
Ya bawa foto ke atas ya, bawa foto ke atas ya. Ya bawa foto ke atas ya. Nah, satu. Oke, Masuk. Di WC udah gue cek belum? Orange gak tahu buat apa Orange. Ada yang bilang pintu utama Orange. Nih, helikopter nih. Orange di bawah sumur biar hilang terus lu bisa bunuh laba-labanya. Emang iya? Cepat. Oke, dua foto. Dua foto, guys. Ambil stun gun. Wah, ada banyak banget nih. Gak mati-mati gue. I see you too. Bye-bye. Oke, guys. Semua item udah banyak nih. Banyak banget. Buat sutar. Sabar. Bang RD udah berbicara, guys. Buat surutin air di kandang laba-laba. Orange. Oke, Orange ke kandang laba-laba. Oke, siap. Orange. Door handle sekalian gue turunin. I see you too. Door handle gue turunin. Ambil Orange buat kandang laba-laba. Let's go. Hey. Aduh, minggir nih, tolong nih. Pintu utama. Buka pintu utama. Pintu utama di mana sih? Susah amat dah muter-muterannya. Oh, salah jalan gue, guys. Pintu utama tadi itu di ini. Nah, tuh. Ah, dah. Orange untuk keluar. Ah, tuh ini. Satu foto lagi di laba-laba. Yes. Let's go. Tinggal pilih nih, mau keluar dari mana nih? Kita udah belajar banyak nih ya. Ini katanya buat kapal, buat perahu, spark plug. Foto masukin, Orange. Makainya di mana, Orange? Oh, yang di bawah sini, yes sir. Kiki. Stun gun buat bunuh laba-laba. Oke, stun gun tembak laba-laba kecil ya. Aduh, suka ngetak di situ, coy. Mana dia? Sabar, gue bisa di-sandwich nih. Orange masih kepake gak? Ambil daging. Pancing pakai daging. Kakek nanti... Ah! Oke, ada yang rekomendasikan ambil daging. Dagingnya taruh mana? Ah, barbar aja lah sini laba-laba. Itu creepy banget sih, sumpah. Mampus! Mampus lo! Anjir, pakai sempak lo, sempak berdarah lo. Petloki, let's go! Guys, petloki. Ini suara apaan tuh, suara tangisan? Oh my god, that's so creepy, bro. Petloki, guys. Petloki pintu utama, Orange masih kepake gak? Oh my god, that's so creepy. Udah pada hidup loh mereka? Ini apa? Oh, ini item-item kapal. Bisa kali ya, gue bawa turun kali ya. Sabar, mau gak? Kita enaknya gini guys. Guys, gue udah ngumpulin banyak item loh. Kalian mau kabur dari kapal, dari perahu? Kalian maunya dari mana, guys? Dari kapal, perahu, pintu utama. Pintu utama kali ya, besok-besok lagi kali ya kapal ya. Yang penting udah tahu item-itemnya. Helikopter, voting deh. Ntar pause dulu, guys, kalau mau. Ya elah, peluru gue kenapa gue tembak situ dah. Bebek! Gara-gara voting, anjing! Gara-gara mau voting, cuy!
bocil voting. Gara-gara gua tekan tab anjir jadi keklik. Tenang-tenang, gua ambil lagi, tenang. Masih mati sekali, guys. Kakek. Ini susah nih, kadang-kadang di sini kadang lolos, kadang enggak. Ya ilah, neneknya mana lagi, cuy? Sabar. Tatar, gua bunuh-bunuh dulu ya. Apaan tuh? Padlock-nya anjay, itu yang penting justru, ngapain gua taruh situ dah? Oke, Tata pause dulu ya. Pause dulu. Helikopter. Kapal laut atau pintu utama? Voting dimulai sekarang. Kita udah ngumpulin item banyak banget loh, guys. Kalian yang mau deh, kalian yang bercerita deh. Oke, bocil-bocil memilih untuk kabur. Gila, paling serem tuh yang laba-laba kecil itu. Kenapa laba-laba kecil itu yang mukanya nenek-nenek di granny 2 kecil, sedangkan di granny 1 gede? Aduh, bocil penganut helikopter, bro. Aduh, bocil pada nuntut helikopter lah, guys. Oke, gue masih gak tahu sih item-item helikopter apa aja, guys. Headlocky perlu gak sih? Kayaknya item helikopter justru yang masih sedikit, cuy. Ya gak sih? I see you too. Coba ya, ke atas. Pintu utama udah mau tamat loh, bocil malah nuntut helikopter loh. Emang gak ada otak anjir. Aduh, stun gun gue di bawah cuy, jauh banget cuy. Parah cuy. Yang sudah terkumpul pintu utama. Nah ini tempat apa nih? Oh, ini tempat yang ini guys. Sini ya. Oh my god, jadi terbuka, terus butuh apa lagi? Weapon key, shotgun gun tuh. Oh, ambil shotgun ya? Aduh, stun gun gue mana ya? Ada yang inget gak? Aduh, susah nih turunnya nih, guys. Posisi gak enak nih, mereka udah hidup nih pasti. Aduh, pada dimana ya? Ih, foto serem banget fotonya. Halo, kembali hidup, friend. Kek, lu mana kek? Kek, kakek. I see you tuh. Guys, di atas ada ini, guys. Di atas ada peluru shotgun. Wait. Kocak. Helikopter, iya bocil. Helikopter, iya bocil. Bocil fetish helikopter. Apa sih ruangan apa sih tuh? Nih, ini rupanya ini ke lengkap, kebuka pintunya. Helikopter, iya nih, gue di lantai atas, mana helikopternya gak ada? Helikopternya gak ada, gue gak liat helikopter, guys. Where's the helicopter? Shotgun kasih gue, ya. Lah ini gimana lewatnya, cuy? I need a glass fuse.
Glass fuse. Glass fuse tadi kok kayaknya udah dapet dah. Kayaknya gue udah dapet glass fuse dari mana ya? Stun gun gue di mana? Apa kabar stun gun ya? Glass fuse tadi kok kayaknya ada dah. Wait, glass fuse. Kayak gue punya dah. Ada yang inget gak? Gue dapet glass fuse di mana? Belum ya? Belum dapet ya? Deket piano. Kan mati ya, gue mati tadi ya. Glass fuse-nya belum dapet dong. Oh my god, tadi gue mati guys. Jadi glass fuse-nya gak ada guys, iya. Bener guys. Kan gue mati tadi ya, game over ya. Itu ditemukan saat belum game over. Handwell buat apa handwell? Ada yang tahu glass fuse di mana? Di jam, coba cek di jam. Buka dulu kunci safe key. Kunci safe key kan udah. Pintu utama gak sih? Pintu utama aja gak sih? Aduh, peluru shotgun gue bakal kepake nih. Mentalnya jauh banget. Puas banget gue liatnya anjir. I see you juga, Pak, Bu. Aduh, udah bocil nuntutnya banyak banget nih, guys. Kabur lewat kapal aja deh, coba deh. Kabur lewat kapal deh, mau gak? Setuju gak? Rubah alur, kabur lewat kapal. Kabur lewat kapal itu item-itemnya, kalau gak salah, coba. Mungkin kalian juga senang liatnya, guys. Kabur lewat kapal, guys. Banyak kok itemnya, gue lengkap nih. Lihat nih, kabur lewat kapal. Coba, kita harus coba guys, kita harus coba men. Karena ini masih blind play, masih gak tahu apa-apa. Kalau udah tahu apa-apa, udah ngerti, kalian boleh lah, gue request-request eksperimen lah. Ini kayak, item ini di mana, item itu di mana, ini gunanya buat apa. Coba ya, coba, mungkin kita pelajari dulu guys, satu-satu. Tadi kan butuh glass fuse gue gak ada. Adanya door lock. Nah, bot key, tuh spark plug juga, spark plug katanya perlu tuh. Kayaknya kalian senang juga deh liatnya kalau kabur lewat kapal, kayaknya seru juga deh. Nah, spark plug, kita cek ya, kita cek butuh apa aja itu buat di kapal itu. Jadi kita ada gambaran mestinya gitu guys, gambaran pasti gitu. Nih ya, lihat ya, sabar. Gue ambil stun gun aja deh, stun gun lebih GG sih sebenarnya. Karena dia pelurunya gak habis-habis, bisa di pick up terus. Gue lebih suka penyayang stun gun sih gue. Brother gue nih stun gun nih. Coba ya, kita tes satu-satu ya. Ini kan udah mau kebuka tuh, tapi kayaknya boring pintu utama ya. Kalian kayaknya bakal seneng deh. Spark plug-nya salah jatuh lagi guys. Dia pasti dari sini nih, kampret-kampret itu. Oke, tuh, udah berapa item tuh? Sekitar 3 item ya, gue akan coba ke kapal ya. Sabar, tunggu. Ah, itu satu tuh. Wah, ada dua tuh kayaknya tuh. Nek, sini nek. Kakek mana kakek? Kakek tumben gak nongol. Kakeknya gak nongol ya. Ya sampah kuda. Kalem lah, gue kalem boy. Spark plug. Coba ya. Awas. 3 item nih, gak tau nih buat apa nih. Kayaknya seru nih guys. Coba ya. Yang penting gue udah pelajari item-itemnya guys. Next lebih jago, lebih tahu kegunaan-kegunaannya. Kayaknya kalian bakal suka deh. Kapal kayaknya seru juga deh. Wait, where's my stun gun? Coba dulu guys. Butuh gasolin, kayaknya gue punya gasolin dah. Oke, kita pelajari kapal gimana kapal. Coba kita pelajari ya. Ntar, gue butuh stun gun gue guys. Gue sayang banget sama stun gun gue. Oke, stun gun. Oke, kita tes ya. Kita tes adik-adik ya, kabur lewat kapal. Kita tes sama-sama. Setir, dipasang. Oh, spark plug di situ, oke. Wah, ini bahaya sih kita mengeluarkan suara-suara, guys. Tigre ini bisa kesini sih.
Setir di depan dong harusnya kan. Oke, setir di depan. Botki? Anjing. Anjing! Botki? Bensin! Bensin! Oh my god, bensin di atas cuy! Come on, come on, come on! Man, kita bakal kabur lewat kapal, guys! Suara apa sih? I see you too! Bensin gua lantai 2! Iya, gasolin deket kamar tadi, bener! Apa itu? Daging? Daging kayaknya buat mancing yang laba-laba itu ya? Lah, perasaan tadi gua taruh sini dah. Oh my god, disisit kah? Helikopter Ki, maafkan aku bocil helikopter, itu kunci helikopternya, sayang kita gak ketemu barangnya. Handwell buat apa ya handwell? Handwell gak perlu buat kapal. Petlocki juga perlu, serius. Petlocki perlu guys. Petlocki perlu buat naik kapal, banyak banget itemnya. Let's go. Udah 1 menit belum? Oke, gue terlalu greedy, guys. Petlocki emang perlu? Mampus, meninggal semua. Aduh, day 3 lagi. Emang Petlocki perlu? Jangan greedy ya, gue greedy, coy. Tenang, santai, kalem. Gasolin, ada gasolin lantai 2. Kalem. Bisa nih, guys. Eh, doain ya, kabur dari kapal ya. Pernah turun? Itu kakek, aduh gue benci kakek yang turun, nenek dulu dong. Nek, turun, Nek. Nenek turun juga tuh. Jambalita! Stun gun gue mana ya, by the way? Stun gun gue jatuh di mana tadi ya? Sini loh, ayo, gelut, ayo, satu, kek lu mana kek? 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 Oke. Kakeknya mana, guys? Nih guys, gasolin. Let's go. Guys, kabur dari kapal itu nyata kah? Gak nyampe 3 jam, guys. Kita belajar dari nol. Let's go. Ini dia. Diisi dulu kayak Granny 1. Wait. Pandangannya kesini dong, biar enak dong. Aduh, sama aja harus ngeliat ke bawah, guys. Aduh, bocil helikopter kecewa, kah? Terus? Nah, iya, gerbangnya ya? I need to open the gate first, goddammit! Oke, Petlocki, guys. Petlocki, cara buka gerbangnya gimana? Cara buka gerbangnya gimana, guys? Ini kali ya? Oh, ini! Yang itu! Oh my god! Atau... Tenang, Petlocki di atas ya. Aduh, minggir, Nek! Ah. Nek! Nek, minggir, Nek!
Nah! Oke, sabar guys. Ini enggak bisa lompat nih, game enggak bisa lompat apa gimana gitu ya? Oho, mati lu berdua ya suami istri. Nice, bisa. Padlocknya di lantai 3. Apa lantai 2? Lantai 2. Let's go! Bisa guys! Tinggal kakek udah hidup. Come on! We can do this guys! Kapal nih! Ending pertama kita di Grandi 2! Udah gak ada, udah bodo amat, harus stun gun lah. Masih perlu kah stun gun ya? Oke, Hanwell serius? Oke, ini ending pertama yang ku dapatkan di Grandi 2, bukan pintu utama, bukan helikopter, tapi perahu. Are you sure? Selamat tinggal nenek yang ditemani dengan kakek dan juga laba-laba kecil yang di Grandi 1 jadi gede. Aduh, botol kecewa menyerang kah? Ending pertama guys di Grandi chapter 2, kabur melalui perahu. Epic moment GG hijau. Walaupun bocil kecewa menyerang, kita berhasil mendapatkan ending pertama di chapter 2 Grandi dengan blind play. Next ya guys, mungkin next ya, kita coba next untuk kabur melalui pintu ya. Next kita kabur melalui pintu utama atau helikopter ya. Oke, next guys. Yuk, kita udah dulu, kita ganti game yang ketik ending pertama Grandi 2. Gila, keren banget. Dia naik kapal langsung ngegas, gerbang dibuka, cek, bang. Dari jauh Grandi dan juga kakeknya juga melihat kita guys. Thank you, yang ketik ending pertama, thank you. Ada Ikram, ada bocil kecewa, ada bocil caper, ada bocil kecewa buat caper, ada Alif, ada Adif, ada Asril, ada AA, ada I, ada UU, ada E, ada O, ada Zaka, ada Ari, ada Kuku, ada Bintang, ada Iqbal, ada Hipertosa, ada Rapa, ada Bilkis, ada Let's Play, ada Yonatan 20, ada Nana Minyai, ada Fajar, ada David, Orka, Lutfi, Lukman, Nasrul, Arya, Anis. Gila, ini susah banget sih. Grandi 2 ini susah banget sih, soalnya lawannya dua sekaligus, men. Kalau Grandi 1 kan cuma satu. Kalau ke Sewer itu ya satu juga, satu lawan satu. Ini di geng-beng dua arah, guys. Oh my lord. Ada Bastian, Gary, Parel, Abdi, Alvin, bocil kecewa, bocil caper, ada Za, ada Zalvo, Vintage, Zani, Ilki, Radit, dan Akbar, dan juga Setiadi, dan Nelly, dan Fatku, Dawawan, dan juga Molana Teguh Mega. Oke, thank you buat teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Kita main game horror Indo atau main Coco Charles, karena katanya udah rilis hari ini, denger-denger. Dan kita akan lanjut lagi Grandi 2 di next ending. Thank you guys, bye-bye. Gila, dua kali.